Selatan khususnya, dan juga kita ikut bangga dari luar Sulawesi Selatan. Tapi ya sayang sebenarnya, kalau saja mutu pekerjaan yang dilaksanakan termasuk ruang lingkungan daripada Pantai Losari ini ditingkatkan, itu jauh lebih memberikan perspektif kenyamanan dan kebanggaan. Tadi saya mengatakan pesan pada Bung Dhani yang sudah lama di sini jadi wali kota, sekarang sudah bebas, paling tidak saya tahu beliau punya harapan dan keinginan untuk ikut kembali dalam pilkada yang akan datang. Saya bilang tadi kisih-kisih, kalau terpilih nanti harus selesaikan pilkada di Bangun. Saya juga terima kasih ya, ada Bung Sahrul yang dipul dalam kapasitas beliau, paling tidak yang mengawali karirnya di sini, dari jenjang yang paling terbawah sampai dua kali. Ya ada peninggalan tadi saya tanya, ada masjid dengan 99 ikhwah. Itu gaya arsitekturnya sudah menarik bagi kita semuanya. Saya tanya, itu sudah bisa dimanfaatkan, dipergunakan oleh para jamaah. Belum, finishingnya belum selesai, anggarannya belum cair suruh. Saya mendesak agar Partai Nasdem ini mulai praktinya perjuangkan itu agar segera bisa dimanfaatkan dan dipergunakan oleh masyarakat. Apa aja Pak yang harus ditingkatkan Pak? Bisa, kalau ada kemauan, ada keinginan pasti ada jalan. Itulah diperlukan selalu. Seorang figur, baik itu dia dalam kapasitasnya sebagai gubernur, kepala daerah, para bupati, wali kota, tetap memiliki kemampuan visioner yang jauh ke depan, itu penting sekali. Dan ada cita rasa yang terbangun. Nah kalau cita rasanya cita rasa pendek-pendek gitu, ya susah kita melihat membangun kota yang indah. Kepala daerah dengan otoritas yang dia miliki, dia ada vision, dia ada cita rasa, dia ikut melihat detail. Itu penting sekali. Ya kalau dia barangkali paling tidak, walaupun dia tidak pakai semuanya, tapi dia beri ruang kesempatan, tentu kepada siapa saja, baik itu stafnya langsung maupun para warga kota yang ikut berpartisipasi dalam keinginan mewujudkan kota yang lebih indah, maka sangat penting cepat pertumbuhan ekonomi dan jelas ya, jumlah penduduk kan sedikit juga, banyak hal-hal yang indikator sebenarnya punya potensi kelipat gandaan yang luar biasa kalau kita mau. Jadi vision isi itu kekurangan kita, tidak ada. Kalau tidak melihat itu secara detail, nah memang kita susah. Maka untuk itulah apa artinya kita belajar pada negara-negara maju. Yang kita sebut dengan studi perbandingan lah. Dewan-dewan selalu menyatakan studi perbandingan. Tapi hasil studi perbandingan ini yang tidak sesuai ya dengan harapan kita. Jadi Pemprov Sulsel kedepannya perlu belajar juga dengan kota-kota di Pemprov Jakarta untuk mengembangkan kota. Wajib itu menurut saya. Di mana kemajuan yang lebih hebat daripada apa yang kita miliki? Maka salah satu untuk melakukan achievement, upgrading daripada kapasitas yang kita miliki, tidak ada jalan lain. Kalau untuk di sini apa aja Pak yang harus ditingkatkan? Apa saja pengejuan sudah pasti. Kemudian ini namanya trotoar dengan kualitas yang paling jelek menurut saya. Jadi bilang juga, kita contoh aja sekarang, Jakarta memiliki trotoar dengan kualitas yang baik, sama dengan Singapura. Nah, ciplak aja saya bilang, kira-kira begitu.